Assalamualaikum. Tes tes. Assalamualaikum. Mas Sekretariat FKS. Selamat pagi. Semangat pagi, Mas Avandi. Itukah kamu? Waalaikumsalam. Semangat pagi, Mbak Nia. Dari Saudi Arabia. Hadir mengikuti pelajaran salam kenal. Salam kenal juga, Kak Nia. Semangat pagi, Mbak Sari. Semangat pagi, Mbak Septi. Yuk, teman-teman, udah 7:30 ya, kita masuk kelas. Semangat pagi, Kak Erna. Wah, cepet banget. Tunggu sampai berapa orang ya? 40-an orang ya, teman-teman. Selamat pagi, Kak Nununya. Siapa itu Satria Naufal? Selamat pagi, Kak Murni. Semangat pagi. Waalaikumsalam, Kak Baitun. Semangat pagi, Mbak Dia, Mbak Maria, semangat pagi, salam kenal. Yuk teman-teman, colek mitra-mitranya ya. Malam hari ini kita belajar bareng di kelas KDI Fokus Online yang kedua. Waalaikumsalam, Kak Nisa, semangat pagi. Yuk teman-teman, timnya dicolek ya. Baru 30 orang. Teman-teman cek dulu ya, cek sound ya. Apakah gambarnya sudah jelas atau suaranya sudah jelas? Selamat pagi, Mbak Erna, Mbak Rini, Mbak Windy. 39 orang ya. Alhamdulillah kalau jelas, Mbak. Semangat pagi, Kak Nunung. Suaranya kurang keras enggak, teman-teman? Semangat pagi, Mbak Winarsi, Ruslan kesayangan. Calon Diamond NASA 2021 ya, Mbak Win ya.
Alhamdulillah malam hari ini tidak hujan, tidak mati lampu. Jadi semoga sampai selesai lancar ya teman-teman. Sip. Tiga puluh tujuh orang ya. Ini ditunggu sampai berapa panitia KFO? 50 orang ya, kita mulai. Semangat pagi semuanya, salam kenal dari saya. Yuk, colek-colek mitranya untuk masuk kelas karena waktu udah semakin malam ya. Udah 45 orang. Assalamualaikum, semangat pagi Kak Siti Komsatun. Aktif banget ini Kak Siti. Bisa kita mulai ya teman-teman. Nanti yang lain bisa menyusul karena waktu sudah semakin malam. Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul di acara kelas KDI Fokus Online yang kedua. Nggih, maaf selamat datang teman-teman. Lanjut aja nggih. Salam hormat saya kepada upline sponsor saya, Bunda Indah Puspitosari, Mbak Rini Nurhayati, Mas Bagus, Bapak Muslik, salam hormat keluarga Diamond. Terus salam hormat saya dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak almarhum Heru Pardono yang sekarang sudah diteruskan oleh Ibu Tri Martini. Salam hormat kepada Bapak Munir Hadi Murtana selaku Ketua FKS 513 yang saya hormati. Salam hormat kepada Bapak Sindu Sugito, Bapak Ardi Nugroho, serta Bapak Muhasanto Ali, juga Bapak Agung Setiawan selaku N1 Dinasa. Salam hormat juga kepada semua leader FKS 513 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semangat pagi, dan semangat pagi. Perkenalan dulu ya, yang belum kenal pasti juga banyak, yang sudah kenal juga pasti sudah banyak. Perkenalkan, nama saya Leni Pratamawati, saya pemegang stokis AD2924 yang beralamat di Tulakan Kuangsan Jumapolo Karanganyar nggih, Karanganyar Solo. Salam kenal semuanya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama, sharing-sharing bersama nggih. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama bergabung di NASA. Maaf teman-teman ya, di sini saya bukan untuk menggurui atau sok pinter ya, tapi kita belajar bersama di kelas ini. Semangat pagi Mbak Insu, semangat pagi Mbak Indah. Semangat pagi semuanya ya. Assalamualaikum
selamat kepada teman-teman yang sudah memutuskan untuk mengikuti kelas KDI Fokus Online yang kedua. Luar biasa nggih, menginvestasikan waktu, menginvestasikan tenaga dan biaya untuk masuk kelas ini. Semangat pagi Bapak Komandan Muslik. Salam hormat nggih. Saya pertama-tama di sini akan menceritakan ya awal gabung NASA itu bagaimana lika-liku saya selama menjadi sebelum menjadi stokis NASA ya. Dulu itu sebelum gabung di NASA saya hanya ibu rumah tangga biasa. Mungkin teman-teman di sini juga banyak ya dari kalangan ibu rumah tangga yang memutuskan untuk bergabung di bisnis NASA ini. Lanjut nggih. Nah, waktu itu saya tidak bekerja karena saya baru melahirkan dan usia anak saya itu 1 tahun lebih ya. Pada waktu itu saya memutuskan untuk bergabung di NASA karena awalnya saya sebagai pemakai produk. Saya sebagai pemakai produk itu pun yang dari harga terendah dulu ya, karena saya ingin perawatan dari rumah, intinya seperti itu. Karena sebagai ibu rumah tangga repot, terus kalau ke salon biaya mahal kan, saya memutuskan untuk beli Zaima itu ya. Zaima itu kan murah banget ya, itu 25.000 saya beli dari teman saya. Yang saya beli itu ternyata detox ya teman-teman, pakai Zaima. Mungkin bukannya saya dulu pernah pakai krim kimia tapi nggak tahu, mungkin kotoran atau debu saya detox. Tapi saya lanjutkan terus karena memang saran dari distributor NASA tersebut untuk melanjutkan pemakaian. Lalu saya telateni kan, lalu saya pindah Colaskin karena memang yang bekerja saat itu hanyalah suami ya, yang bekerja di pabrik dan saya tidak berpenghasilan. Jadi mengumpulkan uang untuk beli Zaima dan beli COFC itu enggak hanya sebulan saja teman-teman, jadi berusaha ngirit pol. Intinya uang memang benar-benar uang yang uang yang disisihkan pokoknya ya. Zaima. Lalu saya bertemu dengan Mbak Endah NASA itu ya, Bunda Endah Puspitosari itu, tapi bukan yang menawari itu, yang bukan yang menawari CFC di saya. Saya beli CFC itu seharga 120.000. Sebelumnya kan aku tertarik dengan CFC setelah Zaima karena ya iklannya itu seperti meyakinkan banget kan, perawatan cukup dari rumah. Cukup 2 tetes sehari, muka langsung kinclong gitu kan. Nah, itu saya beli CFC dari temanku 120.000, padahal itu teman sendiri ya, teman kerja di toko dulu. Lalu saya ketemu Mbak Endah tanya COFC itu. Oh, ternyata ada yang detox dengan Zaima ya, Mbak. Maaf, emang baru dengar emang. Iya, Mbak. Saya dulu pertama kali pakai produk NASA itu Zaima karena harganya memang miring banget, 25.000. Itu detoxnya saya sampai wajah itu istilahnya gimana ya? Benyinyih gitu loh. Pokoknya parah, seperti enggak mandi seminggu pokoknya. Tapi saya telateni terus. Perih juga sih, tapi sama yang jual itu suruh kasih
baby oil biar nggak perih gitu. Saya telateni juga. Ya, habis itu saya bertemu Mbak Endah di suatu grup ya. Dulu karena Mbak Endah itu juga teman saya berjuang bekerja bekerja mencari uang. Jadi dulu Mbak Endah sebagai penjual jus ya di depan toko saya bekerja. Jadi saya kenal, terus saya di BBM ya dulu sama Mbak Endah, BBM atau WA gitu ya. Itu saya tahu kalau Mbak Endah itu juga jual produk NASA, tanya COFC. Tanya COFC ternyata harganya 100.000. Wah, kok temanku mahal banget jualnya gitu. Habis itu saya putuskan beli COFC di tempat Mbak Endah gitu. Berhubung teman saya yang kemarin itu kalau menurut saya jualnya kemahalan, terus gak nawarin member, saya sama Mbak Endah ditawarin member, lalu saya akhirnya tertarik gitu. Selisihnya aja 20.000 teman-teman sama temanku itu. Jadi kan saya tertarik dengan jualan Mbak Endah. Wong sama kok tapi harganya selisihnya banyak banget gitu ya. Nah, dari situ saya ditawarin member sama Mbak Endah. Kan udah lama juga gak ketemu Mbak Endah, saya ditanyakan kabarnya, terus kerja sebagai apa gitu. Ditawari member sama Mbak Endah. Ya, Mbak Zaima itu yang coklat madu, tapi kalau yang putih biru itu MBS nih kodenya. Itu paling murah kalau dulu. Dulu kan belum ada Javalke, belum ada Ciso, belum ada produk NASA yang lebih murah dari Zaima. Semangat pagi Mas Zainal Effendi. Ya, dulu kalau pakai COFC itu tidak detox, Mbak. Mungkin detoxnya pas pakai Zaima itu. Kalau pakai COFC langsung halus, nggak detox. Nah, sehabis ditawari member itu, saya tanya, gabung member berapa, Mbak? Gitu. Mbak Endah bilang 200.000 gitu. Lah, mahal juga ya Mbak ya gitu. Terus dijelasin juga kalau kamu gabung member selain dapat harga murah, kamu juga bisa jualan gitu. Ya Dek. Sud ya, diem ya, bentar ya. Dek Raya main dulu. Maaf teman-teman. Nah, Dek Raya, nggak boleh. Nah, setelah itu saya bingung, 200.000, lalu syaratnya harus pakai itu ya nomor rekening bank, ya kan? Udah. Dek Raya main dulu ya. Ayah beli bensin. Nggak tahu. Nah, habis itu saya bentar ya. Dek Raya sana dulu, Nang. Ya. Ya, jangan ganggu ya. Maaf teman-teman. Jadi enggak fokus. Gini teman-teman, enaknya di NASA itu kerja bisa sama momong anak. Nah, setelah 200.000 itu kan saya enggak kerja ya. Saya enggak kerja. Suami hanya kerja di pabrik. Saya berusaha mengumpulkan uang 200.000 itu selama 4 bulan. Selama 4 bulan saya baru gabung member. Itu pun saya benar-benar nekat ya.
Nanti ganggu Mbak kalau dedeknya ikut. Nah, itu saya sebelumnya nggak dibolehin sama suami gabung member itu. Mungkin beliau belum paham ya. Maksudnya saya niatnya untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Memang saya ini prinsipnya itu nggak mau merepotkan orang tua. Jadi semenjak saya lulus sekolah, saya kerja itu kebutuhan saya harus saya penuhi sendiri. Nggak boleh minta orang tua, kalau bisa ngasih gitu. Nah, setelah menikah kan biaya sendiri ya, maksudnya ya rumah masih numpang orang tua, tapi aku pengennya mandiri gitu. Semua kebutuhanku, kebutuhan anak itu gak mau menyusahkan orang tua. Makanya kan suami hanya kerja di pabrik ya, bukannya gimana-gimana, maksudnya bukannya meremehkan suami, kerja di pabrik itu gajinya berapa sih? Paling pol 2 juta ya, 2 juta itu pun kalau tanggal 20 itu rasanya itu berat, pusing, mikir uang ini nyampe enggak ya, sampai tanggal 1, sampai gajian lagi, seperti itu. Soalnya kan udah punya anak juga. Jadi mikir kebutuhan anak, enggak kebutuhan sendiri ya. Dulu itu saya hampir menjual mahar saya, seperti gelang, cincin, terus mahar uang itu yang ada di bingkai itu, kadang kalau enggak punya uang itu pengen menjual gitu loh, pengen untuk mencukupi kebutuhan ya. Jadi memang saya benar-benar sebagai ibu rumah tangga full, nggak kerja, karena kalau mau kerja ya nggak memungkinkan, anak yang nggak ada yang mengajak. Nah, habis itu ya, habis 4 bulan, selama 4 bulan itu saya sebelum gabung itu saya sudah kepo-kepo produk NASA itu apa sih, di Google, di YouTube itu saya sudah cari semua produk NASA, saya pelajari. Jadi saya gabung NASA itu setengah dari produk NASA itu saya sudah hafal manfaatnya, cara pakainya, seperti itu. Jadi kalau harga kan memang baru dikasih setelah daftar, tapi kalau untuk manfaatnya, jenisnya itu udah saya pelajari sejak 4 bulan saya mengumpulkan uang. Itu benar-benar suatu perjuangan ya, kalau menurut saya hanya 200.000. Makanya teman-teman yang dengan mudah gabung dengan uang 200.000 itu sangat bersyukur sekali teman-teman. Jadi manfaatkanlah uang 200.000 itu dengan sebaik-baiknya. Iya Mbak Warkati, memang kalau dari orang tua sih sebenarnya juga tergolong mampu ya, maksudnya dalam artian gak kekurangan, tapi saya berprinsip saya gak mau merepotkan orang tua, pokoknya saya harus bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga kecil saya, seperti itu. Nah iya teman-teman, kadang kalau kerja itu kan suami pulangnya ke rumah mertua ya, maksudnya pulang ke rumah sendiri, karena aku ada di rumah saya sendiri, bukan rumah mertua. Dulu kan lahirannya saya sesar, jadi saya memutuskan untuk habis lahiran di rumah sendiri, padahal suami itu di tempat mertua, karena kerjaannya kalau sama rumah mertua itu agak deket lah, intinya gak deket sekali, tapi perjalanan dari pabrik ke rumah saya sendiri itu sekitar berapa ya, 25-an kilo. Jadi saya pikir kalau
pulang pergi, maksudnya dalam artian ngelanjo ya, dari rumah saya sendiri, saya dapat apa gitu. Padahal bensin, terus uang makan itu kan juga perlu gitu. Jadi saya sama suami itu selama saya sebelum stokis ya, itu bertemu hanya seminggu sekali gitu. Ya, Kak Ayah, usaha sendiri lebih bangga, betul. Nah, itu ya. Nah, sehabis gabung NASA, saya langsung gaspol, dalam artian gaspol penjualan. Gaspol dalam artian penjualan itu, saya memang benar-benar ingin niatnya membantu perekonomian keluarga ya, membantu suami mencari nafkah seperti itu. Kan saya lihat daftar harga, wah ini kok untungnya lumayan sekali. Lumayan sekali kalau saya bisa menjual banyak produk gitu, bisa membantu perekonomian gitu kan. Tapi ya namanya berproses itu, saya ya sudah berusaha posting-posting, itu closingnya hampir 2 minggu saya gabung baru closing produk. Itu rasanya senang banget teman-teman. Itu hujan-hujan, teringat banget saya closing COFC sama krim siang. Itu hujan-hujan, itu saya nekat COD-an teman-teman, karena saya juga berpikir ah untungnya lumayan banget gitu. Nah, habis itu kan alhamdulillah semenjak gabung NASA itu sedikit-sedikit lah membantu perekonomian keluarga kecil saya. Tuh, habis itu dari Mbak Endah itu gini. Saya sebelumnya gabung di NASA enggak ada niat mengembangkan bisnis, enggak. Hanya niat pemakai dan jualan gitu. Lalu saya sama Mbak Endah gini disuruh membangun jaringan gitu ya, pokoknya dalam artian membangun bisnis. Saya giniin, kalau kamu hanya jualan saja lama kelamaan kamu akan capek gitu. Pandai-pandainya kamu jualan, kamu akan kalah dengan yang perlebar jaringan gitu. Dulu sebulan poin saya lumayan, bisa 500 poin, 600 poin. Saya gabung NASA itu. Ya. Perjuangan ya, pokoknya uang 200 ribu loh, hanya 200 ribu. Sekarang 200 ribu itu, seberapa ya, dapat apa 200 ribu? Sekarang, nah, habis itu ya, lanjut ya. Setelah saya dibilangin Mbak Endah seperti itu, saya langsung memutuskan, oh iya, bagaimana Mbak caranya perlebar jaringan gitu. Terus ya kamu harus merekrut orang, jadi teman-temanmu harus kamu prospek gitu. Teman-temanmu harus kamu prospek, kamu ajak gabung di NASA gitu toh. Terus aku bilang, wong aku tuh dulu nggak menyangka ya kalau mau, kalau saya itu bisa jadi stokis, itu nggak nyangka teman-teman. Saya hanya ikuti aja alurnya, slow dalam artian itu ya nggak ngoyo, target ya ada tapi nggak ngoyo. Alhamdulillah 2 tahun saya menjadi stokis. Iya benar, kerja super tim lebih enak, lebih
lebih nggak capek ya, yang pasti teman-teman. Ya, kamu di sana ya. Pa. Nah, habis itu ya teman-teman ya, saya personal brandingnya saya kuatin. Jadi saya upload transferan, kalau COD itu saya upload. Lalu banyak teman-teman yang bertanya, kamu jualan apa gitu. Terus banyak yang inbox juga, teman yang udah kenal dan teman yang belum kenal. Jadi personal branding itu perlu. Misal kita COD upload uang hasil COD upload bukti transfer gitu. Dan alhasil ya, berkat dari personal branding itu, saya mendapatkan mitra. Mitra itu teman-teman saya, kebanyakan teman-teman saya kerja pada waktu di toko. Semangat pagi Mbak Kurnia cantik. Nah, saya mengikuti pendidikan pertama itu gabung NASA 4 bulan teman-teman. Jadi anak saya waktu itu umurnya 18 bulan, masih ASI. Saya ajak ke kantor NASA ikut pendidikan Master Seller. Waktu itu pendidikan pertama yang saya ikuti. Pertama kali juga saya menginjakan kantor NASA. Kok gambarnya diem ya? Sini lancar nih kak. Nah, saya nekat. Waktu itu anak saya 18 bulan masih menyusui, saya ajak pendidikan Master Seller karena saya pengen banget ke kantor NASA, ya kan? Dan alhamdulillah saya di situ sudah mengajak beberapa mitra saya dalam pendidikan tersebut. Jadi saya itu manajer 6 bulan. Lama banget ya teman ya. 6 bulan itu manajer. 6 bulan manajer dan alhamdulillah ya, melalui perantara bisnis NASA ini, alhamdulillah saya itu seperti dapat hidayah gitu. Seperti mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kalau dulu kan saya enggak pernah pakai hijab, saya sholatnya bolong-bolong. Tapi semenjak saya 6 bulan gabung di NASA, itu saya pokoknya enggak tahu kenapa saya dikasih hidayah sama Allah. Jadi luar biasa sekali. Bersyukur sekali saya bergabung di bisnis NASA ini. Jadi saya itu bisa merubah menjadi pribadi yang lebih baik, dari segi penampilan, dari segi sikap. Saya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Iya Kak Ula, 6 bulan manajer. Lalu saya mengikuti pendidikan KDI, ya kan? Kan saya diarahkan upline, kamu harus mengikuti KDI. KDI fokus yang pertama itu, benar-benar yang pertama di NASA, FKS 513. Buat KDI fokus yang di kantor, di hotel, Hotel Prima dulu. Ya, tapi sebelumnya itu aku sudah sering ikut home sharing, pelatihan home sharing yang diadakan oleh Upland, itu saya sudah mengikuti. Jadi saya saat home sharing itu harus bawa pasukan saya. Jadi
sendirian ya teman-teman ya, karena memang kalau sendirian itu kita hanya pinter sendiri, tapi kalau kita ngajak mitra-mitra kita, kita tidak harus capek-capek membimbing mitra kita, jadi udah diserahkan aja kepada upline gitu. Jadi kita kinerjanya lebih enak. Iya, alhamdulillah bisnis NASA bisnis yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Iya, dulu aku sering pakai, ya pokoknya nggak suka lah sama rok itu nggak suka, tapi malah sekarang nggak tahu kenapa saya ganti nggak suka pakai celana jeans, pakai celana yang gimana itu nggak suka. Saya sukanya sekarang pakai rok dan pakai gamis, gamis-gamis itu nggak tahu. Nah, jadi intinya ya, kita itu harus manut upline ya. Yang pertama itu harus manut upline. Apa yang disuruh upline itu harus kita harus siap. Dalam artian misal disuruh ikut home sharing berangkat, suruh ikut pendidikan NASA berangkat, suruh mengadakan home sharing sendiri berangkat gitu. Pokoknya siap gitu. Iya, Mbak Umida dulu satu kamar. Satu kamar waktu aku jadi pendamping ya, aku udah SM itu. Kita ikut KDI Fokus yang keberapa, lupa. Iya, Mbak, bangun jaringan, pokoknya bangun terus jaringan. Karena memang kalau kita ingin segera stokis, ingin segera sukses di NASA, itu kita harus mempunyai banyak mitra. Gak hanya 1, 2, 3, dan seterusnya, tapi harus banyak mitra ya. Seperti kita, kalau kasarannya itu mencari pelanggan ya, mencari pelanggan untuk nantinya kita arahkan membeli di stokis kita gitu. Kalau banyak mitra kan enak. Nah, dulu saya itu juga berproses teman-teman. Jadi saya berani mengadakan home sharing mandiri ya toh, walaupun dulu belum tahu apa yang harus aku lakukan dengan 5 downline-ku itu. Saya belum pernah ikut pendidikan ya, itu pendidikan KDI ya waktu itu. Saya harus ngapain dengan 5 orang ini, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah setelah saya ikut pendidikan TOS, setelah ikut pendidikan KDI, One Day Orientation, dan lain sebagainya, pokoknya saya ikuti semua pendidikan, alhamdulillah saya bisa memimpin home sharing saya sendiri. Saya dan saya nggak tergantung sama upline saya. Mungkin 1 atau 2 kali upline datang ke home sharing saya, tapi setelah itu bagaimana kita bisa memimpin home sharing kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengarahkan tim kita, jaringan kita, karena bisnis NASA ini bisnis kita sendiri teman-teman, nggak tergantung upline ataupun downline. Ya, padahal saya itu dulu pemalu, sangat-sangat pemalu sekali. Jadi berbicara di depan orang banyak gini nggak berani. Tapi semua itu karena terbiasa, dipaksa, terpaksa, lama-lama menjadi terbiasa teman-teman. Kalau kita terbiasa ngomong ya, ngomong di depan orang banyak, itu kita sudah menanamkan mental-mental yang gimana ya, mental pemberani di dalam diri kita itu. Kalau kita itu bilangnya nggak bisa ya nggak bisa terus, pokoknya dicoba dan jangan takut gagal. Mungkin sekali dua kali itu kesalahan pasti ada, tapi insya Allah selanjutnya kalau kita sudah terbiasa itu kita akan enak ngomong di depan, itu udah kayak nrocos sendiri gitu.
Ya, Mas Fendi berani memulai. Pokoknya berani memulai. Nggih, karena memang impian saya itu untuk sukses di NASA itu benar-benar benar-benar kuat ya, teman-teman ya. Saya kalau hanya mengandalkan kerja ya, maksudnya gaji dari suami saya di pabrik itu, saya mikirnya gini, kalau yang kerja hanya suami, saya di rumah, anak semakin besar, anak nanti sekolah. Jangankan untuk menabung, teman-teman, jangankan untuk punya impian dan cita-cita buat rumah sendiri, atau punya cita-cita impian punya mobil sendiri, atau mensekolahkan anak yang tinggi. Wong buat kehidupan sehari-hari aja pas-pasan gitu. Jadi memang gimana ya? Target ada, target stokis ada. Karena memang saya dibocori ya, stokis penghasilan minimal 10 juta per bulan. Jadi saya tertarik. Dulu waktu saya masih peringkat apa ya, Mbak Endah bonusnya itu sekitar 1 jutaan lebih, berarti Mbak Endah mungkin baru awal stokis ya, mungkin itu, atau SM. Itu saya saya lihat bonus Mbak Endah yang 1 juta itu, saya udah Mbak Endah aja bisa, masa aku nggak bisa gitu. Pasti aku bisa, nanti dapat bonus segitu. Jadi saya yakin aja, yakin kalau nantinya saya bisa dapat bonus segitu gitu. Ya Mas, jangan jadi merasa jadi downline terus. Kita harus bermental upline walaupun kita belum punya downline. Nah, dulu itu saya home sharing itu berangkat mesti paling awal sendiri gitu. Jadi pokoknya saya harus bisa mencontohkan mitra-mitra saya, berangkat paling awal, pulang paling akhir gitu. Itu saat itu saya home sharing itu teman-teman saya, maksudnya mitra-mitra saya itu dengan pakaian yang bagus, dengan tas yang bagus, mungkin ya saya itu apa adanya, karena memang saat itu saya nggak memperhatikan penampilan ya, karena buat misalnya ya, buat membeli baju, buat membeli tas itu belum ada uang, dalam artian uang yang memang untuk itu, untuk kepentingan itu. Jadi lebih mengutamakan saya stok produk daripada saya itu beli baju, beli tas yang mahal atau gimana. Saya lebih memilih uang keuntungan jualan kalau kebutuhan sudah terpenuhi ya, saya gunakan untuk stok produk. Kan dulu stokis saya itu jaraknya dari rumah saya itu sekitar 13-14 kilo ya. Kalau satu barang ambil ke sana, satu barang ambil ke sana itu kan kadang pembeli ya, pembeli itu butuhnya cepat. Jadi saya stok produk, saya mulai stok produk itu. Ya dikit-dikit dari mungkin dari hal yang produk yang sering laku lah intinya, biar cepat muter gitu. Dan barang atau produk yang kita stok itu harus kita iklankan terus. Jadi bukannya fokus ke produk yang lain, tapi produk yang kita stok itu harus kita iklankan, harus kita brandingkan, harus kita tawarkan lah ya kepada calon pembeli itu, mungkin di media sosial atau di offline. Iya, karena saya diajarkan sama upline saya, stok produk adalah doa gitu.
Iya, menunda kesenangan sesaat. Kalau menurut saya ya, kalau waktu itu memang benar-benar style penampilan itu enggak saya perhatikan. Kadang juga malu sih ya, mitra-mitra saya malah penampilannya mungkin tasnya bagus, bajunya bagus, tapi saya sebagai upline-nya itu hanya biasa-biasa, tapi nggak apa-apalah, menunda kesenangan gitu. Ya, promosikan produk yang kita stok. Nah, saking saya pengen gimana ya, punya target stokis, pengen merubah keadaan saya dulu. Kan dari manajer ke silver manager itu agak lama, saya 8 bulan ya. Saya 8 bulan dari manajer ke silver manager. Jadi dari distributor ke manajer 6 bulan, dari manajer ke silver manager agak lama 8 bulan karena poin juga naik turun ya. Waktu itu jaringan belum belum seimbang, dalam artian poin masih naik turun. Nah, itu saya memantaskan diri pengen beli etalase, maksudnya untuk stok produk tersebut. Jadi saya nekat jual gelang anak saya untuk beli etalase. Nah, waktu itu saya juga nekat pinjem uang mbah saya 3 juta itu untuk stok produk NASA. Jadi produk NASA itu kan ya lumayan ya harganya. Jadi 3 juta itu dikit banget, tapi alhamdulillah bisa membantu. Sekarang mau beli apa aja keturutan ya, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah sekali. Berkat NASA, melalui perantara bisnis NASA. Nah, saya mengikuti pendidikan KDI Fokus ya, offline itu 3 kali, hampir 4 kali, tapi terhalang pandemi. Yang pertama itu saya masih manajer sebulan setelah KDI Fokus on yang pertama. Itu saya langsung naik peringkat silver manager. Itu saya membawa 1 dolen saya. Itu di situ saya sebagai peserta. Lalu yang kedua, saya ikut KDI Fokus itu udah silver manager. Itu saya bawa 9 atau 10 mitra saya ke pendidikan dan saya sebagai pendamping. Jadi kita itu kalau pendidikan ya nggak kalau sendiri terus itu gimana ya, kalau sendiri itu ngoyo. Jadi kita harus jadi usung tor mitra-mitra kita untuk ikut pendidikan. Jadi enak banget teman-teman kalau kita bisa mengikutkan mitra-mitra ke pendidikan seperti ini ya. Kalau sekarang KDI Fokus online seperti ini, jadi kita bimbingnya itu agak mudah. Jadi mereka bisa belajar sendiri dari leader-leader, dari para mentor-mentor. Pola pikir mereka itu berubah sendiri. Kita nggak usah capek-capek. Iya, dan 9 mitra tersebut, 9 atau 10 mitra tersebut saya bawa ke pendidikan itu minimal di 3 kaki. Jangan hanya membawa ke pendidikan mitra kita 9 atau 10 orang hanya di 1 kaki. Jadi saya sudah diajarkan oleh Bapak Muslik ya, itu kita harus membawa minimal 3 kaki di pendidikan. 3 kaki maksudnya 3 orang di 3 kaki minimal.
Jadi kalau kita mengajak 9 atau 10 mitra hanya di satu kaki, itu kalau menurut saya berat. Nanti kaki kita akan jomplang. Kalau kita membawa tiga orang tapi di tiga kaki, itu lebih baik daripada membawa 9 atau 10 orang di satu kaki gitu. Alhamdulillah itu 9 atau 10 orang itu di tiga kaki. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai tiga kaki kuat juga. Insya Allah yang satu sudah pengajuan stokis bulan ini ya. Yang satu insya Allah doanya mungkin pertengahan tahun juga pengajuan stokis. Ya Mbak Eka, itu aku pernah juga membawa pasukan ke kantor NASA itu satu bis berisi 33 orang. Satu bis itu waktu masih SM juga, SM mau GM, itu satu bis 34 orang saya bawa ke kantor NASA, terus saya sowan ke rumah Bapak Muslik, di sana dipimpin, maksudnya diberi ilmu oleh keluarga Diamond, Mbak Marisa, Bapak Muslik, Mas Bagus, matur suwun, pokoknya sudah membimbing kami. Ya, kalau satu kaki itu berat, nanti jadinya kaki gajah. Lanjut ya teman-teman ya. Lancar jaya, kan ini sinyalnya juga masih semangat. Saya ikut KDI Fokus pertama itu nekat, modal nekat juga ya. Saya meminjam uang upline saya karena suami saya sebelumnya tidak setuju karena 800 ribu ya, 800 ribu sedangkan gaji suami juga tidak cukup. Jadi saya meminjam uang upline saya, tapi waktu berangkat harus sudah saya lunasi pokoknya. Waktu berangkat pendidikan itu saya harus sudah lunasi pokoknya. Saya itu gaspol jualan, untungnya saya buat untuk pergi ke KDI Fokus pertama itu. Perjuangan saya selama ini, selama ikut pendidikan di NASA, di kantor NASA Jogja itu, saya mesti berangkatnya jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu saya naik kereta api dari Solo ya. Itu subuhan pun saya di stasiun, dan sampai stasiun Jogja itu mungkin jam 7:30 atau jam 7 ya, saya naik Grab ke kantor. Seperti itu terus selama ini teman-teman. Jadi perjuangan juga kalau menurut saya. Dulu pernah habis pulang pendidikan nggak dapat tiket kereta, akhirnya naik bis, padahal sebelumnya belum pernah naik bis juga. Pokoknya pengalamannya banyak banget setelah saya gabung di NASA itu. Dulu saya itu gaptek sekali teman-teman, ambil uang di ATM pun saya nggak bisa. Saya tuh ambil uang di ATM itu nggak bisa, makanya saya juga nggak punya ATM. Mau gabung NASA itu saya daftar rekening ya, maksudnya saya kan harus daftar, harus punya rekening. Saya hanya buat yang paling murah, yang BRI simpet di 100 ribu itu. Saya tahu pengiriman paket itu juga setelah mengenal NASA. Dulu nggak kenal sama yang namanya JNT, pos gitu, nggak tahu. Dan dulu belajar packing pun satu produk itu saya setengah jam teman-teman. Pokoknya benar-benar dimulai dari nol, dari yang tidak bisa, tapi
saya belajar terus dan saya yakin saya pasti bisa. Tuh. Ya. Nah, setelah itu ya, saya dari silver manager ke gold manager itu selama 5 bulan. Saya juga kaget, teman-teman. Wah, kok secepat ini gitu. Sedangkan saya harus pengajuan stokis. Saya harus menyiapkan uang 30 juta. Uang dari mana? Itu saya juga bertanya-tanya dan berpikir. Saya enggak nyangka 5 bulan itu saya bisa GM. Nah, gaji bonus atau rabat waktu saya GM itu kan lumayan ya. Itu saya buat untuk melunasi hutang saya kepada kakek saya tadi untuk stok produk itu. Jadi saya saat itu memang benar-benar nggak punya uang mau stokis itu. Nggak punya uang sama sekali. Lalu ya terpaksa saya meminjam bank. Padahal baru pertama kali saya itu meminjam di bank itu baru pertama kali itu dan alhamdulillah bisa 60 juta kemarin saya pinjamnya. Itu pun saya banyak cemoohan dari tetangga-tetangga saya yang tahu saya meminjam uang untuk modal stokis. Saya waktu itu pakai sertifikat mertua ya, karena suami juga berusaha membantu saya mencari uang untuk modal stokis itu. Saya sama tetangga-tetangga di sana, saya dicemooh. Intinya saya anak kecil kok berani pinjam uang segitu gitu. Apa bisa untuk melunasinya? Gitu. Nah, tetangga saya itu juga mempengaruhi mertua saya. Maksudnya uang 30 juta untuk apa? Bisnis apa? Nanti bohongi, nanti uangnya lenyap gitu. Jadi ada tetangga yang mempengaruhi mertua saya juga. Saat itu benar-benar seperti harus meyakinkan mereka gitu kalau memang bisnis NASA ini bisnis yang luar biasa gitu. Nah, lalu saya dan suami pada waktu ujian stokis itu ya, saya mengajak ibu saya dan ibu mertua saya ke kantor NASA dan menunjukkan NASA itu bisnis yang benar-benar ada gitu. Maksudnya nggak money game, nggak seperti multi level lainnya. Kita itu belanja 30 juta itu untuk itu belanja produk. Nah, gitu. Alhamdulillah saat itu orang tua baru percaya kalau bisnis NASA itu benar-benar bisnis yang nyata ya, bisnis jualan produk gitu. Nah, itu ya teman-teman, pokoknya saya itu dulu sering ya menulis impian. Jadi setelah manut upline, setelah sering ikut pendidikan, itu saya menulis impian saya, impian jangka panjang dan impian jangka pendek saya. Dulu saya menyiapkan buku khusus ya, buku khusus impian saya jangka pendek selama sebulan, apa yang harus saya capai selama sebulan itu. Misal tanggal 1 ya atau tanggal 2 kita menulis impian kita atau impian yang gak usah berat-berat selama sebulan. Misal saya harus tutup poin 200 poin gitu. Saya harus menjual 5 NCX. Misalnya ya, saya poin grup
harus 5.000 poin gitu. Saya buat target terus seperti itu setiap bulan. Kalau sudah akhir bulan, nanti saya itu centangi kalau yang sudah bisa terchecklist. Itu saya diajarkan ya sama Bapak Munir, kalau malam impiannya harus dibuka, harus dimasukkan ke alam bawah sadar. Sebelum tidur harus membuka buku impian, dibaca, dibayangkan, pokoknya seakan-akan impian itu terwujud, seperti itu. Ya, saya lakukan, alhamdulillah saya rutin, walaupun mungkin ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya baru buka sebelum tidur, tapi alhamdulillah rutin, pokoknya saya masukkan ke alam bawah sadar saya impian tersebut. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, banyak impian yang sudah terchecklist ya selama saya menjadi stokis. Dulu impian saya ingin gemuk ya misalnya ya, alhamdulillah mungkin ya ayam juga. Dulu berat badan saya paling pol 45, sekarang 51, itu juga termasuk impian teman-teman. Nah, selama menjalankan bisnis NASA itu saya juga pokoknya action, action, dan action diimbangi dengan marketing langit. Kalau menurut saya bisa 2 tahun stokis itu memang nggak usaha sendiri, maksudnya campur tangan dari Allah ya. Jadi saya semenjak dapat hidayah itu, saya rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, rajin tahajud, rajin sholat duha, tiap hari sedekah subuh minimal 1.000 rupiah, sedekah terbaik di hari Jumat itu pokoknya saya lakukan terus, sambil prospek, sambil membina jaringan. Itu usaha apa, usaha istilahnya ilmu langit ya, ilmu langit itu juga saya terapkan. Jadi bukan hanya ilmu dunia saja, ilmu akhirat juga saya terapkan. Iya, alhamdulillah wae gemuk, dompetnya juga gemuk, amin. Nah, iya mbak, ini alhamdulillah perantara produk NASA, saya sekarang berani tampil tanpa bedak setiap hari ya. Maksudnya di rumah, kalau hanya kemana itu saya nggak pakai bedak, paling hanya lipstik. Saya pakai produk Lakoko mbak. Nah, ya ngomong-ngomong marketing langit ya, jadi kalau menurut saya bisnis NASA ini bisa untuk menjadi sarana untuk ibadah ya. Jadi kita itu nggak mikir melulu soal dunia tapi juga soal akhirat. Jadi bisnis itu harus kita pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat teman-teman. Jadi gini, kalau kita niat berbisnis itu hanya untuk kepentingan dunia saja, misalnya hanya untuk mencapai impian-impian saja, misal beli mobil, bisa membuat rumah ya kan, itu bisa punya uang banyak. Itu sayang sekali teman-teman, karena kalau kita nanti ya tiba-tiba itu ada malaikat maut ya istilahnya, menjemput kita, terus kita itu hanya melakukan apa, melakukan bisnis hanya untuk dunia, itu kita sangat rugi.
Mungkin memang bisnis kita bisa diwariskan sama anak kita yang menikmati hasilnya itu anak anak cucu kita ya. Tapi kita gimana? Kita gimana di akhirat nanti kalau kita itu bisnis hanya untuk mementingkan kebutuhan dunia saja ya. Nah, kalau sudah meraih impian kita di dunia itu mending-mending. Nah, kalau belum meraih, maksudnya belum sukses, belum impiannya itu belum tercapai ya. Jadi terus ternyata ajal sudah menyebut gitu kan, rugi sekali kalau hanya dinasa itu mengejar materi saja, teman-teman. Jadi bisnis nasa ini bisa menjadi sarana untuk ibadah juga gitu. Jadi makna ibadah itu luas ya, bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, tapi melalui bisnis kita ini kita gunakan sebagai sarana untuk kita ibadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana agar bisnis nasa menjadi amal, ya kan? Udah mau jam 9 tapi teman-teman lanjut ya. Dikit lagi, bentar. Nah, bagaimana agar bisnis nasa ini menjadi sarana amal? Yang pertama, kita harus meluruskan niatnya, niat bisnis nasa. Jadi, bukan sekedar untuk mengumpulkan materi, tapi niat membantu sesama. Itu ya, yang pertama, luruskan niatnya. Yang kedua, luruskan cara berbisnisnya. Ya, betul Mbak Ayah, ibadah menebar kebaikan. Kebaikan untuk orang lain, bukan hanya kebaikan untuk diri sendiri. Nah, yang kedua kan luruskan cara berbisnisnya. Jadi, bisnis itu bukan sekedar yang penting laku, tapi hindari cara-cara yang melanggar aturan agama. Nah, dalam kasus ini ya, mungkin kalau menurut saya, menjual di bawah harga itu merupakan hal yang tidak baik ya, karena kita menzolimi mitra-mitra nasa yang lain gitu. Jadi kita itu harus menaati kode etik perusahaan. Kalau harganya segitu ya udah dijual segitu, nggak boleh diturunin, ya kan? Karena itu termasuk rekening keburukan kalau menurut saya ya. Rekening keburukan atau tabungan keburukan. Jadi nanti sewaktu-waktu akan cair menjadi kesusahan, cair menjadi hal-hal yang tidak baik ya. Nah, terus yang ketiga, setelah nomor satu ya, yang pertama luruskan niatnya, yang kedua luruskan cara berbisnisnya, yang ketiga infakkan sebagian hasilnya. Jadi melalui bisnis nasa ini kita akan semakin berkah, bisnis kita akan semakin berkah melimpah ketika sebagian hasilnya dikeluarkan sebagai zakat dan sedekah rutin gitu. Dulu ya teman-teman ya, sedikit cerita, saya pernah menghadiri pengajian di salah satu pondok pesantren. Saat itu uang saya tinggal 25.000 ya kan, 25.000. Habis itu saya juga sudah bergabung di nasa, alhamdulillah saya setelah gabung di nasa itu rutin senang ikut pengajian-pengajian seperti itu, dan alhamdulillah ilmunya juga luar biasa ya, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, saya hanya pegang uang 25.000. Itu pengajian setiap minggu rutin. Nah, saya ada kotak infak keliling. Nah, saya bingung. Diisi enggak ya? Hanya bawa uang 25.000 gitu. Terus saya nekat yang 20.000 saya masukkan kotak infak ya. Kotak infak itu yang 5.000 buat jaga-jaga, misal anak saya minta jajan itu, karena memang pondoknya agak jauh ya. Itu. Terus saya nekat. Di situ juga uang saya tinggal segitu, 25.000, enggak ada yang lain. Tapi alhamdulillah esoknya setelah itu saya closing untungnya hampir 200.000. Pokoknya sedekah itu luar biasa.
sedekah itu nggak harus kita udah punya uang banyak ya, ataupun hanya harus kita itu berlimpah harta gitu, tapi sedekahlah saat kita sempit juga. Maksudnya dalam arti kita nggak punya uang, jadi uang kita berapa gitu lebih baik kita sisihkan untuk sedekah. Jadi jangan takut miskin atau jangan takut kehabisan uang kalau kita sedekah, karena insya Allah nanti akan digantikan berlipat-lipat ya sama Gusti Allah. Nah, jadikan bisnis NASA sebagai sarana meraih kebahagiaan, ya kan? Dari bisnis NASA ini kita bisa menolong konsumen kita. Jadi kalau kita menjual, itu niatkan kita menolong konsumen kita. Jadi mungkin kalau beli produk kita, bisa mereka melimpah, semakin melimpah hasil panennya, mungkin sehat badannya. Kalau membeli obat produk kesehatan dari kita, mungkin akan semakin cantik kulitnya juga. Jadi kita itu nggak asal jualan ya, mendapatkan untung, tapi juga menolong konsumen kita. Niatkan kita itu pokoknya menebarkan manfaat untuk orang lain. Nah, dari bisnis NASA juga ya teman-teman, kita bisa menolong mitra kita. Mungkin menolong mitra lunas hutangnya, mungkin meningkatkan penghasilannya. Jadi kalau kita itu niatnya prospek itu hanya untuk biar poin masuk ke kita, hanya untuk niat kita itu naik peringkat, itu kalau menurut saya itu yang kesekian kali ya. Tapi yang pertama itu niatkan untuk membantu calon mitra kita itu mempunyai penghasilan sendiri, atau membantu merubah kehidupan mitra kita menjadi lebih baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus pokoknya bisnis NASA itu, jadikanlah bisnis NASA ini sarana meraih kebahagiaan yang paling indah dan menyenangkan. Terutama ya, kalau menurut saya itu berkumpul dengan orang-orang positif, yang sabar, yang menyenangkan, yang mencintai kita seperti keluarga sendiri, seperti itu. Nah, iya betul Mbak Nur, membantu mitra kita menjadi lebih baik ya kehidupannya. Saya dulu ya teman-teman ya, kalau melakukan home sharing itu selalu keliling di tempat mitra saya ya, selalu keliling. Saya adakan home sharing plus arisan, jadi bergilir seperti itu ya, karena memang dulu kebanyakan mitra saya itu berada di area Karanganyar ya kan. Nah, di situ saya bisa banyak mendapatkan pengalaman, banyak mendapatkan apa ya, pokoknya ilmu juga. Jadi kita bisa silaturahmi ke tempat mitra-mitra kita, kita bisa dekat dengan keluarga mitra-mitra kita, kita jadi kenal dengan mitra-mitra kita teman-teman. Jadi keluarga mitra kita itu juga kenal kita. Jadi kita itu sebagai sarana menjalin silaturahmi gitu dari bisnis NASA. Lanjut teman-teman. Nah, gini teman-teman, kalau udah sering ya, sering ngomong itu kadang kebablasan. Iya betul. Nah, tapi walaupun kita itu berbisnis NASA ini, niatkan tujuan untuk beribadah, tapi bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kita sebagai pembisnis NASA harus kaya. Jadi gini teman-teman, misal gini ya, orang miskin bisa sholat di masjid contohnya ya, tapi orang kaya bisa sholat di masjid dan
mendirikan masjid gitu. Jadi kaya itu juga harus ya teman-teman ya. Karena gini, karena jika harta ya, harta dikuasai orang zolim, mungkin akan dijadikan tempat-tempat maksiat. Jadi mending kita harta harta itu dikuasai oleh orang yang kaya, yang beriman. Jadi kaya beriman. Jadi jika harta dikuasai oleh orang yang saleh, akan dijadikan tempat-tempat ibadah. Contohnya seperti itu. Masalahnya kadang ya orang saat ini itu orang saleh juga takut kepada kekayaan. Padahal kan kalau kita kaya, kita bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain. Kita bisa membantu tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, membantu fakir miskin dan sebagainya. Ya, pokoknya ya mulai detik ini ya teman-teman ya, kita harus memantaskan diri kita menjadi orang yang saleh, yang super kaya. Siap? Ya, kaya yang bermanfaat. Betul sekali. Jadi kalau dulu kan pikirannya gini, ah, untuk apa kaya? Untuk apa punya uang banyak? Nanti timbangan amalnya juga berat gitu kadang ya. Tapi setelah saya pikir, kalau kita kaya, kalau kita bermanfaat pada orang lain, rajin sedekah, bisa naik gaji, bisa membantu sesama, kita kan jauh lebih bermanfaat ya. Karena memang kita diciptakan itu sebagai insan yang luar biasa. Kita harus jadi insan yang luar biasa. Jadi jangan jadi orang yang biasa saja. Betul. Nah, ya kalau menurut saya ya, membangun sistem NASA itu ada 3 tahap ya. Lanjut ya, bentar lagi. Membangun sistem di bisnis NASA itu ada 3 tahap. Bisa disingkat dengan turbin atau tutup poin, rekrut dan bina. Kemarin juga dijelaskan ya sama Mas Ilham ya, 5M, memulai, menjual, merekrut, membina dan sebagainya. Itu sama. Tapi bisa disingkat turbin ya. Membangun bisnis NASA itu pokoknya kalau kita membangun bisnis NASA itu harus ketiga-tiganya kita jalankan. Turbin, tutup poin, rekrut, bina. Jadi ini akan mudah menjelaskan kepada mitra kita ya. Turbin, tutup poin, rekrut, bina. Itu ketiga-tiganya kalau kita mau sukses harus kita laksanakan. Kalau hanya tutup poin saja, tidak rekrut, tidak bina, kita juga akan tidak mendapat, kita tidak akan mendapatkan bonus yang besar. Kalau rekrut dan bina saja, tidak tutup poin, kita juga tidak dapat bonus yang besar. Kalau kita hanya tutup poin, rekrut tapi tidak membina, juga sama aja, downline kita pasti akan pada muntaber karena merasa tidak didampingi oleh upline. Nah, turbin ya, kita udah tahu turbin. Turbin itu karakternya selalu sama. Jadi konsisten terus-menerus, ya kan? Gerakannya berputar dengan cepat dan akan menghasilkan energi baru, ya kan? Nah, sama dengan halnya di bisnis NASA ini, jika ingin omset melaju kencang, bergerak naik, maka gunakanlah prinsip turbin. Lakukan turbin dengan cepat
cepat, berulang kali, dan konsisten, serta dalam waktu yang lama. Siap, teman-teman. Jadi kita itu nggak hanya semangat di awal saja, nggak hanya semangat di awal gabung NASA, tapi harus konsisten. Kalau kita tidak konsisten ya nanti lama-lama kita akan muntaber, maksudnya kita itu nggak cepat naik level, nggak cepat stokis, kadang mitra itu juga muntaber, teman-teman. Karena kalau di NASA hebatnya gini ya teman-teman ya, di NASA kita membangun aset ya kan, di NASA membangun aset, jadi gini, kita bangun aset kita capek-capek dulu, susah-susah dulu, nanti kita akan menikmati hasilnya 3-5 tahun ke depan ya kan. Karena apa? Karena setiap pekerjaan, semua pekerjaan itu pasti kita menemukan titik jenuh ya kan, titik jenuh. Kadang kalau kita udah menemukan titik jenuh terus kita belum punya aset, kita akan kebingungan sendiri. Jadi kalau kita sudah stokis ya, minimal stokis, menemukan titik jenuh, masih ada mitra-mitra kita, masih ada downline-downline kita yang menjalankan, maksudnya aset kita. Tapi kalau belum stokis, kita menemukan titik jenuh, maka mungkin bisnis kita akan hancur ya. Ya seperti kalau kita jadi karyawan ya, kalau kita kerja terus-menerus kita kan capek, kadang menemukan titik jenuh. Kalau sebagai karyawan itu kan itu kita hanya menghasilkan active income saja, bukan passive income. Tapi di NASA kita punya aset. Jadi jika kita berada, mungkin ya berada di titik jenuh, setidaknya kita punya aset gitu. Jadi walaupun kita mengalami titik jenuh ya di bisnis ini, kalau stokis minimal ya, apalagi kalau udah diamond, itu kita cukup tutup poin, bonus akan mengalir gitu. Jadi down itu pasti ada ya kan. Saya sendiri kadang juga down, tapi apa yang harus kita lakukan saat kita down? Kita harus dekati upline kita, upline atau mentor kita yang semangat. Kalau kita down, kita itu cari orang yang down juga, kita juga akan ikut-ikutan down, karena vibrasinya akan menular gitu. Jadi kalau kita down, itu dekatilah upline atau mentor yang masih semangat menjalankan bisnis ini. Dari situ kita nanti akan dikasih semangat, dikasih solusi, bagaimana kalau aku down, maksudnya seperti itu. Jadi jangan pernah mendekati orang-orang yang loyo di bisnis ini, karena terkadang itu mindset yang sudah kita bentuk, tapi kita berkumpul atau mendekati orang yang loyo di bisnis ini, kadang akan berubah juga. Nggih, Mas Heri, don ketemu dan darurat pol, Mbak. Ya, Mas, karena memang sudah saya buktikan sendiri, Mas. Kalau positif akan menarik positif, negatif akan menarik negatif. Kalau kita down, kita dekati upline, kita curhat pada upline kita, kita pasti akan dikasih solusi dan semangat. Tapi kalau kita down, kita curhat kepada mungkin orang-orang yang loyo, bubrah, nggak jadi crown diamond director nanti pastinya. Nah,
seperti itu ya teman-teman ya. Kadang memang ya di dalam pembinaan itu kita melalui rintangan ya. Kita melalui rintangan berat, yang terberat itu sebenarnya membina jaringan ya kan. Karena kita istilahnya seperti yang dibilang Mas Bagus, downline kita itu mesti punya banyak karakter. Jadi kita harus bisa ngomong ya kan. Nah, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kenapa mitra kita menjauh? Pasti ada ya seperti itu. Saya juga ada, teman-teman. Ya, teman-teman sendiri saja yang dapat mitra sudah memberikan yang terbaik, tapi kenapa mitra menjauh, ya kan? Pernah ada ya? Sudah memaksimalkan pembinaan, tapi mitra kita menjauh atau menghilang. Nah, ya mungkin kita itu cara memfollow up-nya kurang pas, atau memang sengaja Allah menjauhkan mitra kita itu karena belum memiliki visi misi yang sama dengan kita gitu. Jadi gini, kalau saya upline mundur saya maju, downline mundur saya maju gitu, karena bisnis NASA ini bisnis kita sendiri gitu. Ya, pokoknya kalau ada upline yang mundur, kita cari upline atasnya lagi, kita cari upline sponsor kita atasnya. Pokoknya jangan sampai kita mundur. Kalau apalagi downline, downline mundur, cari yang baru. Mereka mundur, masih ada yang lain. Tuh. Ada Mbak mitra yang tidak menghargai upline-nya. Banyak, Mas. Banyak. Yang penting maju terus, pantang mundur. Iya. Nah, kalau seperti itu terjadi ya, pokoknya tetaplah berpikir positif dan terus introspeksi diri aja ya, teman-teman ya. Mungkin ya kita yang salah juga bisa, atau mungkin kita ngomongnya kurang pas dalam memfollow up juga bisa. Pokoknya jangan membuat tersinggung kalau kita itu ngandani downline ya. Iya, saya tetap maju. Siap, Mbak Wulan. Karena bisnis NASA, bisnis kita sendiri. Ya kan? Ya, jangan fokus sama yang tidak berkembang. Satu, dua kali, tiga kali kita follow up, nggak respon, ya udah. Yang lain, pokoknya kita fokus ke yang lain yang mau dibina. Nah, kita lebih baik dipaksa sukses daripada sukarela gagal. Jadi maafkan ya, mungkin para upline itu seringkali memaksa untuk ikut home sharing, untuk ikut NDO, untuk ikut KDI, untuk baca buku dan lain sebagainya. Mungkin kita sering jengkel ya, jengkel, muak, bete, sebel, benci, dan kadang mereka pun ingin menjauh dari kita gitu, dari para upline. Tapi percayalah teman-teman, semua itu dilakukan agar kita semua itu bisa sukses berjamaah di NASA ya, karena para upline itu niatnya kan menolong para mitra juga ya, karena para upline itu sayang sama mitra-mitranya. Jadi mungkin dalam pembinaan itu seringkali dipaksa, tapi dari paksaan itu kita bisa sukses. Nah, pilih mana? Lebih baik dipaksa sukses atau sukarela gagal? Nah, mungkin itu ya teman-teman ya, udah jam 9 lebih nih. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman ya. Ini malam ini saya hanya sharing-sharing saja ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Soalnya udah jam 9 lebih, kasihan yang ibu-ibu punya anak kecil, mungkin kasihan yang mau berangkat ke pabrik kerja.
Shift malam. Iya, dipaksa sukses pokoknya Mbak Dinasa itu. Yang muntaber biarkan muntaber. Tahu kan ya, muntaber mundur tanpa berita. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya. Saya tunggu. Sharingnya keren banget Kak Leni, sangat bermanfaat. Alhamdulillah Mbak Siti. Ya. Niat upline adalah ingin kita dunia sukses, betul. Kalau kalau kita mengajak, maksudnya memberikan informasi, ya memang niat kita untuk membantu mereka, tapi tergantung mitra kita juga sih. Pokoknya di bisnis NASA ini seperti istilah gini ya. Kalau kita nggak bisa kerjakan sambil berlari istilahnya ya. Ya udah kita kerjakan sambil berjalan. Kalau kita nggak bisa kerjakan sambil berjalan, ya udah kita kerjakan sambil merangkak. Kalau kita nggak bisa kerjakan sambil merangkak, ya pokoknya semampu kita, tapi jangan pernah berhenti dari bisnis NASA ini. Gitu. Karena downline saya pun pernah muntaber ya, maksudnya pernah berhenti di bisnis NASA tetangga sebelah saya itu karena banyak alasan ya. Tapi setelah saya stokis, dia menyesal. Dia sangat menyesal karena dulu pernah berhenti. Dan dia cerita, kalaupun saya sekarang gabung, saya juga tidak akan bisa nututi saya, istilahnya seperti itu. Bagi tips Mbak, cara paling mudah merekrut mitra. Nah, kita bisa pakai paket info ya, paket info, buku paket info. Jadi kita pinjamkan kepada calon prospek kita. Jadi kita cari daftar nama dulu, entah itu teman sekolah, teman kerja, ataupun tetangga kita, keluarga kita. Kita cari daftar nama dulu, terus kita bisa pinjamkan buku paket info tersebut. Karena buku paket info itu adalah karyawan kita di bisnis NASA. Bisa juga dengan cara perkuat personal branding kita. Dulu saya mudah merekrut itu karena hanya personal branding saya bagus. Dinasa ini tidak harus yang pintar ya, maksudnya gabung di NASA yang sukses di NASA itu enggak hanya orang pintar, enggak hanya orang yang lulusan sarjana atau kuliah, tapi kita semua itu layak dan berhak sukses walaupun mungkin lulusannya hanya SD, SMP atau hanya ibu rumah tangga ataupun hanya karyawan pabrik, kita itu semua layak sukses. Kalau secara online, biasanya saya perkuat personal branding, Kak. Jadi, saya sering foto dengan produk NASA, saya sering upload transferan, upload apa ya? Upload habis COD-an itu, upload uangnya, produknya. Istilahnya seakan-akan itu kita di bisnis NASA itu pokoknya lancar terus gitu, menurut pandangan orang ya. Jadi bukannya kita itu berbohong atau gimana, tapi kita itu tunjukkan kalau kita itu penjual yang amanah, penjual yang pokoknya produk NASA itu dicintai banyak orang gitu. Jadi kalau kita itu personal brandingnya kuat, otomatis orang akan pingin
pengen dan penasaran dengan apa yang kita kerjakan. Tuh. Personal branding itu seperti ya itu teman-teman, upload bukti transfer penjualan produk, upload paketan gitu, seperti itu. Foto dengan produk NASA, apa yang kita pakai itu kita foto. Jadi konsumen biar percaya kalau kita pun juga pakai produk NASA gitu. Oke teman-teman ya, udah jam 9 lebih ya. Mungkin sampai di sini ya sharing-sharing saya pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa termotivasi dengan sharing saya ini ya. Dan secepatnya teman-teman bisa dipermudah untuk closing member dan closing produk ya. Go Stockist 2021 pokoknya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya mohon maaf, terima kasih untuk semuanya. Saya doakan pokoknya semuanya segera Stockist, segera diamond. Selamat malam. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.